الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون امتثالا لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harap juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan itqum minan nar pada bulan Ramadan. Ingatlah bahawa tidak ada bulan lain yang boleh kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak daripada bulan Ramadan. Jikalaulah pada bulan Ramadan masih lagi kita lupa, masih lagi kita lalai dalam keadaan kita berpuasa, dalam keadaan kita berkiam solat tarawih di waktu malam, puasa di siang hari, tapi dalam keadaan begitu masih lagi kita itu lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu sekalilah ini menunjukkan bahawa kita duduk, kita ditimpa penyakit penyakit yang cukup koma sekali, cukup teruk sekali. Tidak ada manusia lain yang boleh mengubati diri kita kecuali diri kita sahajalah. Kita lebih tahu dengan penyakit yang ada pada diri kita. Oleh itu, pada bulan Ramadan yang mulia ini, rebutlah masa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai manusia yang bertakwa kepadanya. Allah Ta'ala memerintah kepada kita supaya kita bertakwa, sebenar-benar takwa. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dinamakan dengan bulan madrasatu taqwa, sekolah, ungkon ataupun jamiah yang boleh membina diri kita untuk keluar sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tetapi apakah takwa? Takwa ialah kita ikut imtisalun, kita ikut, kita turut sahut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengerja apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kadar kemampuan kita, dan kita jauh diri kita daripada api neraka. Bila mana kita saat itu dapat buat dan dapat jaga diri kita, maka kita telah menjagakan diri kita daripada api neraka. Itu dinamakan takwa. Takwa ialah wiqayah, jaga diri kita daripada terjerumus, masuk, jatuh di dalam apa yang dimurkai Allah Ta'ala, sama ada dari sudut tinggalnya perbuatan yang Allah Ta'ala perintah ataupun buat apa yang Allah Ta'ala larang.
Tetapi kalaulah kita tidak mempunyai ilmu, kita tak tahu hak mana satukah yang Allah Ta'ala larang, hak mana satukah yang Allah Ta'ala suruh kita supaya kita saat itu tahu dan dapat beramal dengan secukup sempurnanya, beramal dengan secara sempurnanya. Oleh itu takwa tidak akan timbul kecuali bila mana kita tahu dengan isi-isi kanungi apa ya Allah Ta'ala dah turuh dan perintah kita, lari kita. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, ilmu merupakan satu perkara yang cukup harga mahanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut kepada kita, beri galaknya, beri fadilah kepada orang yang menuntut ilmu dengan sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang berjalan, salaka suluk, suluk ni mana kita jalan, kita berjalan, kita turut dengan halusi tahu rela ia jalan kita nak pergi, tu salaka. Dan bukan masya, bukan sara, tapi salaka suluk. Kita berjalan perhati, jalan ke apa? Salaka ta, man salaka tariqan, satu jalan yaltamisu fihi ilman, cari menututi ilmu, ilman. Mari dengan nakirah, memberi makna umum. Sama ada ilmu itu ilmu agama, sama ada ilmu itu ilmu dunia, sama ada ilmu itu ilmu yang fardu ain atas diri kita, ataupun ilmu itu ilmu yang fardu kifayah ke atas umat Islam. Bila mana kita berjalan di atas satu jalan, niat kita ialah kerana Allah untuk maslahat umat Islam, walaupun ilmu itu ilmu ilmu dunia sekalipun, maka Allah Ta'ala, Nabi kata, ya Allah Ta'ala akan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan beri permudahan, Allah Ta'ala akan mempermudahkan bagi dia jalan untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentang ilmu kita sudah tahu, ulama-ulama menyebut tentang kelebihannya dan sebagainya. Ilmu dan kita yang Allah Ta'ala utus mari di dunia ini supaya ada tujuan yang satu, iaitu liak budun. Liak budun untuk beribadat kepada aku. Bagaimana kita nak beribadat kalaulah kita tidak ada ilmu? Orang yang beribadat dalam keadaan tidak ada ilmu, ilmu ada dah depan tak usaha nak cari, tahu dah ada orang duk ngajar, ada duk gapo, tapi kita tak pergi cari, katanya dah setengah ulama ibadat dia tidak dikabul, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kita dalam Islam, ilmu dari sudut hukum syarak, tubiknya ilmu yang merupa fardu ain, tubiknya ilmu yang merupa fardu kifayah, fardu ain. Setiap kita kena belajar, tak belajar maka haralah ke atas diri kita. Untuk dah jadi amalan kita yang kita kena buat seperti solat, kita kena tahu hukum hakik yang berhubungi dengan salah, daripada taharah mari kepada wuduk, marinya kepada cara-cara sembahyang hingga siapa sudah kita sembahyang satu ibadat yang kita kena buat sehari semalam 5 kali. Dalam keadaan lagu tu kita tak cari, ini merupakan satu perkara yang cukup rugi bagi diri kita. Orang ngajar banyak dalam YouTube, dalam gapo semua, tapi kita tidak usaha nak pergi cari ilmu puasa. Kita puasa hari ini, gapo hak kita kena jaga, gapo hak kita boleh buat, hak kita tak boleh nak buat di siang hari dan di waktu malam, dalam sebulan cukup. Semuanya ada dalam YouTube orang mengajar lama, tapi kita tidak usaha juga. Ini merupakan ilmu-ilmu yang kita kena guna nan hari, panggil ilmu fardu ain.
Wajib atas setiap diri kena belajar. Tak belajar dosa. Dosa kita dengan Allah Ta'ala. Di sana adanya ilmu fardu kifayah. Ilmu kifayah ada yang berbentuk dini, agama. Ada yang berbentuk duniawi di segi keduniaan ataupun saman. Ilmu saman. Ilmu yang berbentuk fardu kifayah. Kita perlu kalau sakit, perlu pada orang perubat. Bomo-bomo kita, bomo muslim, terutama bomo beranak. Bomo beranak, orang beranak ni kalau tidak darurah sangat, tak boleh orang tina beranak dengan orang jatuh, kecuali bila darurah. Terpaksa. Umur kita banyak mana bomo padungkang, ada banyak mana. Bomo di segini ada banyak, cukup ke tak? Cukup dengan keperluan umat Islam, cukup ke tak? Kalau tak cukup, maka dosalah di atas semua Islam walaupun dia fardu kifayah. Tapi tak memadai. Itu makna fardu kifayah. Oleh itu dalam Islam, ilmu sama ada dunia ataupun agama, kesemuanya boleh pahala jika niat kita saat itu baik. Ngaji kerana untuk maslahat umat Islam. Kerana maslahat umat Islam. Kita mengaji ilmu tadi. Dengan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Di antara doa-doanya ialah Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani. Allahumma allimni ma yanfa'uni. Ajarlah kepada aku benda yang beri faedah. Beri faedah wanfa'ni bima 'allamtani. Ajar benda faedah dan aku boleh ambil faedah daripada apa yang aku belajar. Ini antara doa-doa yang Nabi minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kalaulah kita bertanya buat soalan terutama kita yang hidup walaupun kawasan ini asalnya kawasan orang Islam tapi lah ni dengan keadaan suasana dunia lah ni dan keadaan kita wakil kita lah ni. Kita hidup, bercapu aduk dan sekolah-sekolah yang ada di tempat kita. Adanya sekolah saman, adanya sekolah agama, adanya sekolah yang saman diborehan oleh orang Islam. Ada yang sekolah saman tidak diborehan oleh orang Islam. Ada yang sekolah, banyak-banyak sekolah di tempat kita. Kalaulah kita nak tanya, boleh ke tak dan kita nak belajar di sekolah-sekolah yang bukan sekolah orang Islam. Sekolah kerajaan misalnya, sekolah orang Sia misalnya. Kita nak anak-anak kita ngaji di sana. Soalnya, boleh ke tak dari sudut hukum agama? Dari sudut hukum agama. Sebenarnya, Islam tidak lari. Nabi pernah hantar sahabat pergi belajar bahasa dengan orang yang bukan orang Islam. Deh. Orang bukan Islam jadi tawaran nak lepas pada tawaran boleh ajar orang ajarlah deh budak ni ngaji bahasa mu supaya faham bahasa Ibrani sebagainya. Nabi tidak lari. Kita boleh hantar anak kita pergi ngaji di sekolah-sekolah. Walaupun sekolah itu bukan sekolah Islam. Tetapi. Ikhwah. Sidang jemaah yang saya kasihi sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda dalam sebuah hadis. Ana bari'um min kulli muslim. Saya melepas diri saya daripada orang Islam. Yuqimu yang duduk baina dhahril musyrikin. Duduk di antara di celah-celah di kawasan orang musyrik. Hadis dari sudut sahih. Ada pertikaian di kalangan ulama, hadis ni sahih ke tidak sahih? Artinya hadis ni sanad dia hubung sapan Nabi sanad sahih. Cuma putus kedak sanad dia
antara Nabi dengan sahabat ni, antara tabi'in seorang lagi Jarid yang meriwayat hadis daripada Nabi. Syekh Albani hukum hadis ni sebagai hadis sahih. Beberapa ulama ada hukum hadis ni sebagai hasan. Imam Bukhari, Imam Tirmizi mengatakan hadis ni merupakan hadis mursal. Hadis mursal tidak berhubung sanad. Walau bagaimanapun ayat Quran yang cukup jelas sebut kepada kita, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina tawaffathumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afin qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ayat ini diturun ada dua riwayat. Satu riwayat katanya di kalangan sahabat, orang mereka yang telah masuk Islam tetapi mereka susuk keislaman mereka dan mereka hidup di Mekah, tidak hijrah pergi kepada Madinah. Sedangkan para sahabat-sahabat lain dan Nabi sudah hijrah pergi kepada Madinah. Tapi mereka ini, terutama orang-orang yang kuasa, orang yang kuasa untuk hijrah pergi kepada Madinah tetapi tidak tinggal Mekah, masih hidup dalam Mekah, dan susuknya Islam mereka, susuknya Islam mereka bos apa masa peperangan Badar, orang kafir Quraisy hajaklah fuak ni. Di kalangan orang-orang tadi yang masuk Islam tadi, kerana taksirnya izahnya Islam, taksir tunjuknya keislaman mereka, terpaksa keluar dengan kafir Quraisy perang Badar. Akhir sekali mereka dibunuh, mereka dipanah. Turunnya ayat ni, Tuhan murih, Tuhan murih. Ibnu Katsir kata, fanazalat hadhil ayatul karimah amatan fi kulli man aqama fi kulli man aqama baina azhuril musyrikin wa huwa qadirun ala hijrah ala al hijrah wa laysa mutamakkinan min iqamatid din. Orang ayat ni turun kepada orang dah, walaupun ada sebab khusus, tapi dalam ilmu tafsir, ilmu tafsir ni usul tafsir, al ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun ada sahabat tertentu, tapi ibrah ayat ni tengok di lafaz dia, lafaz umum, maka umum, tidak terkhusus kepada orang itu tadi saja dak, tapi orang lain pun kena juga. Ibnu Katsir kata ayat ni turun umum kepada semua orang yang hidup di kalangan orang-orang musyrikin. Supaya kita, tapi kita tak bezanya kita tempat kita asas sini, tapi hidup keadaan kita bersama dengan orang musyrikin dan ni duk mana-mana gapo semua sama ya. Kita kuasa nak hijrah, kuasa nak tinggal lah ni. Kalau hijrah maknanya tinggal tempat yang tak molek, tinggal tempat yang ada syirik, pergi kepada tempat yang ada imej nabara, pergi kepada tempat yang lain. Walaysa mutamakkinan min iqamatid din, tapi ia tak kuasa dan dia tidak mampu untuk nak iqamatid din, nak buat benar-benar syariat. Semaya pun tak boleh, puasa pun tak boleh, gapo pun tak boleh, nak pakai gapo pun tak boleh, Islam suruh gapo semua tak boleh. Bah, kalau ia tak tinggal tempat tu dalam keadaan dia saat itu kuasa tinggal tempat tu, dan dia tak boleh nak semaya, tak boleh nak gapo, nak tunaikan syair agama, syiar-syiar agama, dosalah dia masuk dah, masuk ngaku dosa besar dia, dosa besar. Kita hidup mana-mana bersupa. Sebab tu dalam Islam bila mana ditanya ulama-ulama kita, boleh tak kita nak pergi kepada negeri kafir, nak hidup sana, boleh tak kita ni duduk sini dah, misalnya nak pergi ke Amerika, nak pergi ke Eropah, negeri yang kafir, boleh tak? Ulama bui tiga ngengkai hak boleh. Yang pertama darurat, ada darurat, sakit ke apa, tak ada orang nak perubat tempat kita, sana ada orang perubat, kita pergi boleh. Yang kedua hajatun mulihah, bersangat terhajat kepada sesuatu ilmu bidang ni, misalnya tak ada orang guna dinosaur ya boleh, lain tak ada, boleh kita pergi hajah mulihah. Yang ketiga maslahatun mu'tabarah,
ada maslahat untuk umat Islam umum. Walaupun bukan siapa pengikat hajah lagipun, tapi benda ni di masa depan dengan kaji ya, beberapa ulama tempat kita, perlunya umat Islam pada ilmu ni maslahat ada. Boleh kita pergi. Lain pada tu kalau kita pergi, boleh ke tak? Ulama kata boleh kalau kita sana tu pergi dengan, boleh jaga diri kita. Iqamati din. Kalau tak boleh jaga, tak boleh jaga diri kita, kacau pergi juga. Dosanya kita. Kita klik tengok. Di sekolah tempat kita lah ni, kita hantar anak kita. Ingatlah bahawa benda yang wajib kata diri kita, yang Tuhan perintah kepada diri kita selaku bapak, selaku orang pemimpin keluarga ni, qu anfusakum ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, keluarga kita, anak kita, bini kita, semua cucu kita, cicit kita daripada api neraka. Kalaulah kita tak boleh nak jaga lagu mana? Kita kena wi anak kita, cucu kita, kena agama kita, benar-benar hak wajib, hak kena tahu. Jak kecil lagi dah. Kena hajar dia. Kita tak boleh nak hajar hatta ke sekolah-sekolah. Hak boleh hajar benda ni. Hajar akidah Islam kita. Hajar benda asasiah agama kita. Rukun Islam benar-benar gapo. Tapi yang sedih pada hari ni, kita tak peduli benar-benar ni. Anak kita tak hatta pergi ngaji tadika contohnya. Di sekolah ngaji-ngaji Quran, kita tak senang-senang anak kita pergi ngaji Quran. Tapi kalau sebelah sama ni kita hatta, tak ada, tak salah. Kita hatta ke saman. Tapi di segi agama kita isi tak lagi dari diri anak kita. Bila mana anak kita pergi ngaji tempat-tempat yang bukan Islam, apatah lagi kalau guru tu bukan orang Islam. Hajar anak kita dengan kitab-kitab yang difardu, yang diwajib oleh negeri kita lah ni, adanya benda-benda yang watnatan benda akidah set masuk dalam tu, ajar anak kita sengsak masuk dalam diri anak kita. Dalam keadaan anak kita tak tahu, besar dalam keadaan lagu tu, pihak yang tanggungjawab. Tidakkah kita yang tanggungjawab? Kita lah tanggungjawab, kita. Di hari ni kadang-kadang kita duk balah, duk nak sitik kita dalam satu-satu perkara. Tapi hak kewajipan bukan sitik. Hak kewajipan hak kita kena wui ke anak kita, kena wui kepada keluarga kita. Kita wui dah lagi pada hari ni. Cuba ensah diri kita. Ensah diri kita. Biar banyak. Hari ni kecek betul-betul. Dan kecek wui tak sah. Wui panggil susu. Kita ada sekolah orang Islam banyak hari ni. Banyak sekolah orang Islam kita. Sekolah-sekolah orang tebang orang Islam kita yang dipuburkan pun banyak. Sekolah yang tidak paksa supaya kita buat satu perkara yang menyalahi agama banyak. Kadang-kadang kita cari, orang panggil cari kuam cerun, cari kuam sungsut dalam ruang kong dunia. Nawi anak kita pandai jadi bomo, nawi anak kita pandai di segini. Tapi kita terlupa anak kita benar-benar asasiah, kita kena jaga anak kita. Lebih-lebih lagi kalau lah anak kita sana siapa balik dah. Benda yang tak boleh buat, tak boleh kita, kalau kita redha, kita jam, kita berdosa, kita tanggungjawab juga sebab kita bui benda tu. Bui jalan. Bui jalan. Sekolah, misalnya sekolah buat. Ya ada peraturan dia, walaupun kita ada sik untuk nak riak rong, memang kita boleh riak rong. Nampak tak? Tapi dia ada peraturan dia, kerah cara dia. Pasal apa kita duk kacil lagi nak tinggal anak kita situ. Orang ngajar pun bukan orang Islam. Nampak tak? Terbiah anak kita pun bukan orang Islam. Sekolah orang Islam kamu banyak. Kalau kita mati segitu, dia tanya kita, apa pasal kita letak anak kita situ? Dah. Syarat-syarat dia, tak sewi kita pakai hijab misalnya. Tak sewi pakai hijab. Kalau lah anak kita siapa balik, kita kacelok situ. Kita berdosa ibu bapa. Bukan sekadar anak dosa kita yang dosa juga dengan Allah Ta'ala. Tanggungjawab dengan Allah Ta'ala. Kita tak sewi kacel buku siti, siti nuwe kacel banyak dah. Tapi mari insaf diri kita. Hari ni, pada hari ni, kita kena mari celok diri kita sendiri. Mengapa kau orang Islam yang cukup ramah dalam kawasan kita santang buat lewat sekolah satu sekolah mari pun buat sekolah ada kunapas pengademo ada kunapak. Wapo tak caput tangi. Kita tak tajam tak rela. Kita kena mari tamnik diri kita sendiri. Wapo kita tak boleh buat. Kita pula selaku ibu bapa, wapo kita degi hatta tempat-tempat yang demo lari dan tak sebui. Sedekah tempat-tempat yang lain banyak lagi. Wui jale untuk kita ngaji, untuk kita atas anak kita.
Sidang jemaah yang saya kasihi sekalian, pada hari ini kena ingat satu perkara. Allah Ta'ala sebut dalam Qur'annya, فَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Pak kita tak ada amati benda ni. Allah Ta'ala royak kepada kita, فَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ, jangan kamu kutuk, jangan kamu kata huduh kepada orang yang dah ya da'una min dunillah, doa doa beribadat selain pada Allah. Sebab apa takut? Fayasubbullah, maka dengan sebab kamu kutuk mereka, maka mereka itu kutuk Allah Ta'ala. Kata huduh kepada Allah Ta'ala. Aduan, marah, murih, seteru, musuh. Bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu jahil. Kalaulah Allah Ta'ala kata kepada orang kafir musyrik, yang mana sahabat-sahabat Nabi duk kata huduh kepada berala-berala mereka, tapi puak ni hatta balik, jadi lawai kelik dengan kata huduh kepada Allah Ta'ala. Asalnya boleh kata, bukan tak boleh kata. Berala orang itu apa ni, orang itu kok berala lagu ni jadi gapo supo, gapo kata huduh. Boleh kata, asalnya boleh kata. Tapi bila mana mari duk hukum, sama mari duk hukum tiap dengan mafsadah benda yang akan berlaku pun sia. Hanya berlaku lepas pada kita kata, kita kata tuduh pada orang Islam, kau teruk kata pada Allah Ta'ala. Sebab tu ulama kata, bila mana mari duk belagar waktu, kena sekat sadu zara'i, sekat dulu lagi dah. Tak sewi demo sana itu. Hari ni, kita nak pergi dengan agama lain itu, kena jaga di sisi kita. Jaga cuma-cuma, jangan duk kata huduh, nak kecek ke apa, kecek bimolek. We demo tahu kata kita ada akhlak, Nabi dibangkit dengan ada akhlak. Boleh kata huduh, tapi orang kata huduh ni, dia ada pasang kata betul-betul, dia tak suka kata pasang lekuk-lekuk. Kalau betul-betul dia mahu, kadang-kadang lah kata sini-sini, dia mahu tak tahu, dia mahu tak berasa. Dia tak suka. Kalau kata betul, dia kata kelik balas, kelik teruk. Kita ni lah, tak boleh. Kenapa tak? Oleh itu, pada hari ini, ikhwah yang saya kasihi, sidang jemaah yang saya kasihi, marilah dah sama-sama kita kembali tengok diri kita di segi ilmu agama, sama ada ilmu dini ataupun ilmu saman. Ya Allah Ta'ala def suruh kita belajar san itu, kita buat cukup kena kedok mengikut apa-apa yang Allah Ta'ala suruh. Kalaulah kita duduk dalam satu sekolah, nak semaya pun tak boleh, kena buka dedah aurat kita, hare kita pergi situ, hare kita anak-anak situ, dedah aurat dosa. Tak ada khilaf di kalangan ulama. Tinggal semayat dosa, tak ada khilaf di kalangan ulama. Ilmu ni saman fardu, fardu kifayah. Hak ni fardu ain. Bagaimana kita nak pergi ukur fardu ain dengan fardu kifayah? Memang fardu kifayah muqaddam ala fardil, fardu ain muqaddam ala fardil kifayah. Oleh itu pada hari ini, marilah sama-sama kita tengok diri kita dan kembali masing-masing. Dari kita nak jaga diri kita daripada api neraka, jaganya anak pinak kita daripada api neraka. Boleh kita hantar anak-anak kita pergi kepada sekolah-sekolah, mana sama ada sekolah Islam ataupun bukan sekolah Islam, ngaji ilmu agama ataupun bukan ilmu agama, dengan syarat kita tidak ambil di atas, mana tidak menggugurkan agama kita, tidak ambil ala hisabuddin. Tak ada. Bukan kau nak pergi ngaji dengan siapa rusaknya agama, tak ada. Itu tak boleh dalam agama kita. Oleh itu semoga Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita semua, terutama orang-orang yang ada ilmu-ilmu tempat kita, ilmu agama ataupun ilmu saman. Marilah kita bina dan sekolah, capu tangan bina sekolah untuk menjadi sekolah kita di apa ni, di yang rap oleh orang-orang yang bukan Islam. Kita bukan siapa hadas situ, tapi keadaan dunia lah ni, demo kadang-kadang kita memberati benda tu. Hingga siapa sebahagian manusia yang Muslim yang tak tahu hakikat Islam, terpedaya dan terpaksa hantar anak-anak pergi sekolah kerana nak ambil kunafat di segi lain, tetapi tak ambil kunafat di segi keislaman anak-anak mereka. Dan itulah sebagai peringatan kepada diri saya dan ikhwah semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمرأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاتهامتثالا لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang jemaah yang dikasihi sekalian Tadi kita kecek masalah peringkat jamiah mahalai Kita sendiri pun kadang-kadangKerana adanya beberapa benda dari diri kita tak setuju dengan satu-satu pihak, kita berasa kata anak kita walaupun dah Islam, tak boleh hantar tempat tu. Satu benda yang cukup digoda oleh syaitan. Kita kadang-kadang ambil perasaan diri kita sendiri, ambil panas orang tua kita, kita capun dengan hak agama.Anak kita yang perlu, yang besar dah, terutama anak-anak wanita. Kita pergi serah di tempat-tempat yang kafir, 100%. Terutama anak-anak kita yang tidak ada agama, yang tak boleh nak jaga di diri mereka. Hari ini ada dah sekolah-sekolah kita, mahalai-mahalai orang kita dan mahalai orang kita duk cara banyak. Sama ada mo'o dan dah, kuliah ataupun dah, apa ni, kuliah syafi'i.Hak-hak sini pun. Jadi semua tempat-tempat ini merupakan tempat yang orang Islam kita cara dan aulanya kita atas anak-anak kita. Kecuali pada benda-benda sakawicah yang tidak ada yang perlu oleh orang Islam. Atas dalam keadaan anak kita, kita kena wasiat wimolek pada anak kita. Supaya mereka hidup dalam Islam. Lebih-lebih lagi kalau pergi kepada mahalai-mahalai ke mana-mana saja lah ni ada ungkong muslim. Kita hantar gifat anak kita situ. Janganlah biar anak kita tinggal hidup di kalangan orang kafir, orang musyrik. Dia akan wikesel pada diri anak kita. Wikesel. Dan orang kita wikesel walaupun setara mana peher demo orang kafir. Tapi kalau duduk hari-hari sampai tahun-tahun cukup 4 tahun. Dia akan wikesel kepada diri anak kita. Walaupun sikit. Sebab tu Nabi ni lari.Nabi ayat kepada kita bui misalnya orang yang ada sain jali susoleh jali susu sain molek sain tak molek jadi orang yang ada sain molek ni supaya orang sain dengan orang jual bahu walaupun dia tak ada jual bahu tapi kurang-kurangnya bahu air bahu yang bahu sedap duduk dia orang jual lekatnya di dia sebab dia sain dia orang yang ada sain tak molek jali susuJalis ni orang duduk sekali sama. Duduk sekali dengan dia sama. Tapi tak molek. Nabi buat umpama supaya dengan orang ada. Duduk saing dengan orang. Apa ni tukar nepo. Duduk nepo dengan asak, dengan gapo kebuk. Kita walaupun tak nepo, tak gapo. Duduk kaya, duduk kecek dengan dia. Duduk rapat dengan dia. Duduk selo dengan dia. Asak busung tepo tadi akan kena juga pada diri kita. Walaupun kita tak jadi tukar tepo.Lagu itulah keadaan dunia lah ni. Oleh itu marilah. Sebelum pada kita nak tak sincai. Mahalai nak buka mari dah. Mari mikir molek. Nak geletak anak kita mana-mana saja. Duit kita hantar sebagainya. Itu merupakan. Itu panggil mas'uliyah yang kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan di hari akhirat. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Marilah kita sama-sama selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.Mudah-mudahan dengan kita banyak selawat kepada Nabi, Nabi beri syafaat kepada kita pada hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من عادانا وانصرنا على من واجعل ثأرنا على من عادى وانصرنا على الظالمين واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة